Halo teman-teman Gibeon. Praise and worship atau pujian dan penyembahan di gereja itu bukanlah suatu preview atau hanyalah peramai sebelum khotbah dimulai. Justru Injil sudah dibagikan mulai dari lagu pertama dari bagian praise and worship tersebut melalui musik dan terutama lirik yang gospel centered, lagu-lagu yang berpusatkan hanya pada Kristus. Jika Anda kelewatan bagian dari praise and worship, maka Anda sudah melewatkan separuh dari bagian utama dari sebuah kebaktian. Maka sangat disayangkan sekali. Ada satu hal yang sangat menarik yang akan kami lakukan di tahun 2018, yaitu reflective worship session. Pujian dan penyembahan yang bersifat reflektif dan dalam maknanya. Dan dalam momen ini, kita akan sama-sama berpartisipasi dan menikmati present worship experience yang dalam, yang mengkolaborasikan dengan membaca firman Tuhan di tengah-tengah worship tersebut. Lagu-lagunya pun bersifat banyak lagu slow dan tenang. Kami rindu untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa penyembahan itu berbagai macam bentuk dan ekspresinya. Dan saya percaya sesi worship ini akan memperkaya pengalaman intimasi kita dengan Tuhan. So, jangan lewatkan Reflective Worship Session tanggal 18 Februari di kedua kebaktian Gibeon Church. Jam 10 pagi dan 4:30 sore. Undang teman, kerabat, saudara Anda semua untuk bersama-sama beribadah dengan kami. God bless you.